ketika saya baca dan setiap malam bisa merasakan bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha. Ketika saya baca fa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu. Dan saya sangat memohon rahmatilah aku ya Allah, ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat di menghadapi munkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman, saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kunci?